Sudarlun, ratusan orang dari berbagai ormas Islam menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Uighur di Cina seusai salat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Aksi itu digelar berkaitan dengan kondisi Muslim Uighur di Xinjiang yang saat ini mendapat perlakuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping. Terjadi penekanan kepada pemerintah Cina bahwasanya mereka, pemerintah kita juga tidak senang, bahwasanya kita juga tidak senang, rakyat Indonesia tidak senang Muslim Uighur ditindas. Somu meminta ditinjau kembali kerjasama strategis Indonesia dengan Tiongkok. 10. Mendesak dan menuntut pemerintah Indonesia untuk memainkan perannya sebagai negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia dalam membela nasib umat Islam di Uighur. Dalam aksi itu sejumlah tokoh ikut memberikan orasi, diantaranya mantan rektor UIN Araniri, Profesor Farid Wasdi Ibrahim. Farid mengajak masyarakat supaya membantu Muslim Uighur dengan doa dan dukungan dari pemerintah Indonesia supaya mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran HAM tersebut. Yang pertama, bangkitkan semua keluarga kami, bangkitkan semua jemaah kami, khususnya keluarga kami, ya Allah, yang ada di Cina, yang ditindas, ya Allah. Bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bermain-main bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa khususan umur ikhwanina, ya Allah. Jangan uji mereka di luar batas kemampuan mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Turunkan, ya Allah, jundun min junudin, tentara-tentaramu dari malaikat, turunkanlah di Cina, ya Allah. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.